Assalamualaikum sahabat Permata Handmade. Kali ini kita akan membuat selempang wisuda dari uang ya. Yang kalian butuhkan yaitu plastik OPP ukuran 7x15 cm dengan uang 10 lembar kurang lebih. Nah, selempang wisuda ini adalah solusi buat kamu yang gak bisa bikin buket uang ataupun mau pesan buket tapi harganya mahal. Nah, ini cocok jadi hadiah wisuda untuk adik, kakak, sepupu, pacar atau siapapun itu yang akan kamu kasih untuk kado wisuda nanti. Cara bikinnya gampang banget loh. Tinggal kita masukin aja semua uangnya ke dalam plastik, lalu semua uangnya juga kita sambung seperti ini. Pakai isolasi ya, sambunginnya seperti ini. Kita berisolasi pada bagian depan dan belakangnya. Nah, kita tinggal sambungin aja deh semua uangnya. Maaf ya videonya aku percepat, karena biar kalian gak kelamaan nungguin aku nyambungin uangnya. Pokoknya tinggal sambungin aja deh semua uangnya. Nah, untuk kalian yang pengen tahu link toko beli plastik OPP-nya gimana dan kertas origami, udah aku cantumin di link deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja deh. Nah, kalau jika semua uangnya sudah disambung, kita ambil kertas origami, lalu di sini aku pakai tutup botol minum untuk mencetak bagian tengahnya. Spidol ya, atau pakai pulpen apa aja lah yang kalian punya di rumah ya. Lalu kertas origaminya kita tulis di tengahnya. Ini karena untuk wisuda, jadi aku nulisnya Happy Graduation. Ya, secantik mungkinlah kalian hias ya kertas origaminya. Kebetulan aku punyanya spidol warna biru, jadi di sini aku pakainya spidol warna biru. Untuk kalian kalau mau pakai spidol warna hitam atau krayon atau pensil warna, warna apa aja terserah, bebas aja ya. Pokoknya dihias secantik mungkin. Nah, ini kalau sudah jadi kita gunting. Sudah digunting seperti ini, lalu aku ambil lem kertas, kita beri lem ya bagian belakangnya seperti ini, lalu kita tempelkan pada kertas origami yang satu lagi, agak diberi jarak ya, karena di sini aku akan menghias dengan membentuk kelopak bunga biar lebih cantik. Untuk bagian hiasannya terserah kalian ya, bebas aja mau kelopak bunga, mau bunga matahari atau apapun itu ya, sebisa kalian dihias supaya tambah cantik. Nah, udah jadi deh. Lalu aku ambil lagi kertas origami warna kuning. Di sini aku gunting memanjang aja, kurang lebih kalau ini aku pakai 2 cm lebarnya. Lalu lipat bagian ujungnya, kita bentuk seperti ini ya, segitiga, dan kita belah menjadi dua, dan kita lem seperti ini. Kita lemnya, kasih lemnya pada bagian ujung sedikit ya, kita satuin, lalu kita tempelkan di bagian belakang tulisan Happy Graduation-nya. Nah, jadi deh. Akhir, untuk uang yang kita udah susun tadi, kita bentuk seperti selempang ya, seperti ini bentuknya, say. Nah, lalu kita beri isolasi lagi biar bentuknya nggak berubah. Kita beri isolasi pada bagian sisi kanan kiri uangnya ya. Nah, terakhir, bagian belakang tulisan Happy Graduation ya, karena aku gak ada double tip, jadi isolasinya aku agak panjang ya, lalu dilipat dua dan ditempelkan seperti ini, jadi kayak double tip gitu loh. Nah, tinggal kita tempelin deh uangnya. Jadi
Oh ya, untuk nominal dan panjang selempangnya bisa kalian sesuaikan dengan budget yang kalian punya ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.